sikit. Ini mak-mak je yang datang ni. Betul tak? Belajar berani. Kata negeri hang tua. Negeri hang jebat. Betul? Ha, ini kekuatan. Mengasih angkat semangat itu. Sayalah hang jebat menang Yasin. Sayalah hang tua Yasin. Okay, ini kekuatan. Kan itu merupakan tonggak-tonggak yang tidak boleh dihapus oleh sejarah. Tidak siapa boleh kata bahawa hang tua tidak hidup. Tak ada. Hang tua ada dan hidup. Contoh, tapi kita lama tak baca, entahlah, kemudian tak sekolah. Aku juga, akhirnya anak Melaka tak jumpa semangat jebat, tak suka, tak jumpa semangat tua. Kerana dipadam oleh proses-proses. Dan orang tua pun tak mahu, tak tahu nak menyumbangkan kekuatan itu. Supaya dia timbul balik kekuatan, aku nak menegakkan yang benar, nak melawan yang salah. Betul? Sekali lagi kita dijumpakan oleh Allah atas izin. Allah, ini kekuatan. Datang tadi sebab apa? Sebab apa datang? Apa sebab datang? Sebab ada penceramah Dr. Rubiah yang laser. Betul? Saya datang dijemput. Datang sebab kami ada tadarus. Sebab kami ada khatam Quran lepas ini. Betul tak? Betul ke niat tu? Betul ke salah? Kamu dapat apa yang kamu niatkan. Jadi kalau tidak kerana Allah, semua ibadahnya tertolak. Semua ibadahnya tertolak sebesar mana pun. Sebesar gunung Uhud pun tertolak. Sebab itu kita kata masuk bulan Ramadan, kita rasa nampak macam baik sikit. Tak boleh bohong, ni Ramadan. Tak boleh ambil orang punya itu, ini Ramadan. Tak boleh ngumpat, ni Ramadan. Tapi selepas Ramadan, pusing balik. Sama seperti sebelum Ramadan. Ini bermakna Ramadan tidak memberi apa-apa kesan pada kehidupan. Kita lalu Ramadan macam lalu depan pasar raya. Betul? Lalu singgah beli balik. That's it, habis. Oh, Ramadan habis. Sekarang dah cerita raya dah, cerita bubuk apa. Dah cerita baju raya, cerita kuih raya, betul? Betul ke tak? Siapa yang belum beli baju raya? Ha, semua dah beli dah. Ini kan kuat. Okay. Tak nak ngaku tu. Sebab baju banyak kan? Betul? Maka kekuatan kita sekali lagi, kita datang kerana Allah. Datang kerana Allah. Kekuatan yang nak bangun. Apa sebab datang masjid? Apa sebab datang masjid? Sama tak pergi pasar raya? Apa bezanya? Jawab kira salah, bukan hukum gantung. Apa sebab datang? Cari ilmu. Dapat ke tak dapat? Jumpa ke tak jumpa? Pakai ke tak pakai? Berubah ke tak berubah? Ni meja ini jadi saksi. Umi percaya meja ini sudah diduduki oleh ratusan pendakwa. Kita dah berubah belum? Ratusan penceramah sudah di sini. Umi entah orang keberapa dah. Dengar, dengar. Kenapa datang? Nak dengar. Saya nak dengar ceramah. Nak tengok muka macam penceramah yang laser tu, live. Selalu tengok YouTube je, garang ya amat. Betul? Maka betulkan balik niat. Ya Allah, itu aku sesungguhnya aku berada di bulan ibadahmu, ya Allah. Aku berada di bulan yang sangat mulia, ya Allah. Aku berada di bulanmu yang paling banyak kasih sayangnya. Yang paling banyak mafirahnya. Yang paling banyak rahmatnya. Sebab kita nak bertalak pada tajuk kata-kata cinta itu memberi bukan memiliki. Tapi kalau tak jelas kita cinta siapa, kita nak bagi kat siapa, kita nak buat kerana apa, maka semua perbincangan akan jadi kosong. Boleh nampak? Siapa yang perempuan sayang sekali? Kita tanya siapa tadi? Taufik. Ya Allah, kau tak dapat Taufik, lempang ke kanan. Okey. Okey, Taufik, siapa orang yang paling anda sayang sekali? Jawab je, jangan takut. Mak ayah. Ni orang sebesar ini, kita tak tanya orang kecil-kecil dah. Orang besar ni, siapa yang dia orang yang dia paling sayang? Kalau puan, siapa yang paling sayang puan? Cakap je, jangan takut salah. Kat bawah tanah esok baru takut. Sekarang kena belajar, kita tak tahu belajar. Okey, tepi tebat masa yang dibekal kepada Umi, kurang satu dari satu jam.
Maka tak boleh banyak sambas, tak banyak-banyak soal. Kita ambil Taufik punya jawapan. Orang di umur Taufik. Berapa umur sekarang Taufik? 27. Boleh kahwin dapat 4 anak dah. Okay. Mereka kahwin 21. 27 dapat 3 anak. Sebab itu muda selamat. Oh, dah 2 anak dah. Okey, hebat. Okey. Dah ada anak 2 tapi masih lagi siapa orang yang paling dia sayang? Ibunya. Betul ke salah? Siapa yang kata betul? Siapa yang hantar ibu tu kat dia? Siapa yang izinkan dia masuk dalam perut maknya? Lempang kan betul? Umur sudah 27 tahun tapi tak rasa yang paling aku sayang adalah Allah. Hilang semua ibadah. Sebab itu hidup tak berkat. Minta maaf lah. Gaduh je ni. Macam marah. Marah je kau je. Taufik, siapa orang yang paling anda sayang? Orang yang paling anda sayang siapa? Lagi sekali. Jawab dengan serius. Allah tu orang ke bukan? Ini nak kena penampar sekali. Allah tu orang ke bukan? Ini yang kita letih. Bermakna dua kalimat syahadahnya kelah puasa. Nampak tak? Kenapa kita puasa? Kita kena di kita, diri kita. Ada dua kalimat syahadah. Dua kalimat syahadah kontrak yang penting untuk masuk jadi orang beriman. Kontrak nak masuk jadi hamba Allah. Kalau orang seumur Taufik tak dapat nak kata saya cinta Rasulullah. Sedangkan Allah Rasulullah kata, Umar, siapa yang paling kamu sayang? Aku ya Rasulullah, aku sayang kamu lebih daripada harta aku, anak aku, semua-semua. Apa Allah, apa Nabi kata? Iman kamu masih belum sempurna. Iman kamu tidak akan sempurna, belum sempurna kalau bukan aku yang lebih kamu sayang dari diri kamu. Hadis ni. Jangan main-main, bukan sembang Dr. Rubiah je, bawa buku. Oh. Taufik, baca lagi buku banyak-banyak. Belajar banyak-banyak. Yang anda perlu sayang siapa? Allah. Allah dan? Allah. Ni yang kita nak angkat. Mengapa perangai tidak berubah dari sebelum Ramadan, masuk Ramadan, lepas Ramadan? Sama ya. Boleh nampak? Yang ngumpat-ngumpat juga, yang dengki-dengki juga, yang sakit perut juga. Siapa muka yang paling bahagia? Baru lepas baca Quran ni. Orang dapat awatan. Patutnya apa? Lepas baca Quran dapat tenaga, macam bateri 4 bar. Tapi letih weh. Cara duduk, cara tengok, cara pandang. Walaupun pakai mask. Penat dong. Awak-awak muda lagi ni, orang tua nak mati dah. Kalau Umi datang macam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah orang tua boleh puasa, tak boleh cakap banyak. Boleh ke tidak? Tidur terus semua. Kerama yang datang itu bukan saja jasadnya. Saya tak nak tengok jasad saja, saya nak tengok jiwanya, nak tengok imannya. Jasad ni boleh besar, boleh kecil, tapi iman tu kalau kecil kosong. Taufik tak dapat lagi hidayahnya. Jangan main-main. Tak ada dua kalimat syahadah, semua ibadah tak dapat disangkutkan. Karena kita syahadah, tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad Rasulullah itu kunci nombor satu. Sebab itu tolong jaga balik dengan anak, semak syahadah anak. Mengapa anak tak konsisten? Kenapa anak tak taat? Kenapa anak tak berubah jadi baik? Dari tahfiz ke, daripada sekolah agama ke, sekolah mana, semua meradam, merawan, simpang perenang. Sebab dua kalimat syahadahnya tidak termasuk, tidak mengalir dalam darah. Itu ayat paling penting.